Liburan keluarga hingga rayakan anniversary ke Eropa di tengah wabah corona. Krisdayanti tuai kritikan keras. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Aktris yang juga anggota Dewan Krisdayanti bersama suami Raul Lemos dan kedua anaknya pelesiran ke Swiss di tengah pandemi corona COVID-19. Hal itu menuai kritikan lantaran Krisdayanti dianggap belum memahami statusnya yang saat ini menjadi legislator dan tak peka dengan kondisi bangsa yang dilanda masalah wabah. Menilik dari akun media sosial pribadinya, KD beserta keluarga besar terlihat membagikan momen-momen manis di luar negeri. Dalam sebuah unggahan pun KD juga membagikan kala dirinya dan keluarga berada di Bandara Zurich, Swiss. Dari video pertama yang diunggah, Krisdayanti mengaku bingung karena sedikitnya lalu-lalang orang-orang di Bandara Zurich. Kemudian di video selanjutnya Krisdayanti terlihat mengunggah foto bersama Raul dan kedua buah hatinya. Menariknya Krisdayanti dan Raul Lemos nampak kompak mengenakan setelan outfit dari brand mewah berwarna coklat. Diduga liburan KD dan Raul untuk merayakan anniversary yang jatuh pada hari ini, Jumat 20 Maret 2020. Ibu empat anak tersebut juga mengucapkan rasa cintanya dengan sang suami disertai foto tangan keduanya. Sontak saja di tengah mewabahnya virus corona, potret liburan keluarga Krisdayanti sedang menjadi obrolan panas netizen di media sosial. Banyak warganet yang menyayangkan liburan KD yang seharusnya untuk lockdown di rumah malah dihabiskan di luar negeri. Adapun warganet yang berkomentar nyinyir dan berpendapat bahwa KD enggan meng-cancel liburannya lantaran takut uangnya tak kembali. Waduh, ada-ada saja pemirsa komentar-komentar warganet. Selamat ya buat anniversary Mbak Kadi dan Bang Raul Lemos. Semoga sakinah mawadah warohmah.